berasa molan. Oke, paling bagus vaksin vaksin seperti ini. Iya ya, luas terbuka lah, ya. Luas. Terbuka terus nanti mengakomodir banyak. Iya. Belum mas ya? Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mengunjungi vaksinasi yang dilakukan di Kota Bekasi bersama saya, Menteri Kesehatan, Gubernur Jawa Barat, dan juga Wali Kota Bekasi. Kita melihat proses yang ada di sini menggunakan lapangan sepak bola dan bisa mencakup dalam jumlah yang banyak, baik untuk disabilitas, untuk pelayan-pelayan publik, dan kita berharap dengan model seperti yang ada di Bekasi ini bisa diterapkan di kota dan kabupaten yang lain sehingga vaksinasi berlangsung dalam jumlah yang banyak. Di sini tadi Pak Wali Kota menyampaikan sehari bisa 10.000 dan kita harapkan segera bisa mencapai kekebalan komunal, herd immunity, dan kita berharap penyebaran COVID bisa kita hambat penyebarannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Dan silakan yang dari Puskesmas kalau ada hal yang ingin disampaikan. Ada? Silakan dari Puskesmas Mustika Jaya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Selamat pagi, Bapak. Saya Dr. Nurdin, Pak, dari Puskesmas Mustika Jaya. Ingin melaporkan, hari ini kami sedang ada kegiatan vaksin berjumlah 250 orang. Yang 150 adalah untuk lansia dan pralansia titik satu. Yang keduanya adalah tahapan kedua sebanyak 100 orang, Pak. Sampai hari ini kami target sudah mencapai 4.750 orang yang berjumlah dari 30% total jumlah jiwa kita, Pak. Sementara itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Ini tiap hari dan tidak berhenti, Pak. Betul, Pak. Kami melakukan vaksinasi setiap hari kurang lebih 100 sampai 200 orang per hari, Pak. Nah, terima kasih. Dari Rumah Sakit Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Presiden. Saya Dr. Nindya dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Izin melaporkan, Pak, pada hari ini di Mitra Keluarga Bekasi Timur tengah berlangsung vaksinasi COVID-19 untuk kategori pelayan publik dengan target lebih kurang 100 peserta, Pak. 100? Ya, betul. Ini tiap hari 100 atau hanya hari ini 100? Untuk hari ini 100, Pak, tetapi kita hampir setiap minggu mengadakan pelaksanaan vaksinasi. Setiap minggu, oke. Okay. Yeah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih semuanya dan kita harapkan semuanya berlanjut, tidak hanya hari ini, tetapi terus sehingga sesuai dengan target yang telah diberikan nanti mencapai herd immunity dan kita harapkan penyebaran COVID bisa kita hambat untuk tidak kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.